Iya kan? Jadi guru digugul lagi ditiru. Orang laku dor saru. Ya. Nah, maka yang terjadi apa di sini, teman-teman, supaya digugul dan ditiru, artinya apa? Supaya teman-teman bisa digugul dan ditiru, artinya? Iya, kita harus membentuk diri kita sendiri dulu, supaya kita bisa menjadi sosok yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan, contoh, ya kan? Di lagu Marsi Pauli kan begitu juga, ya kan? Himpunan pendirik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri. Stop. Marilah mulai dari diri sendiri. Nah, artinya ketika kita mau menjadi guru PAUD, menjadi pendidik PAUD, kita mulai dari diri sendiri untuk memperbaiki diri. Apapun kejadiannya masa lalu kita, iya lah, ya masa lalu, biar masa lalu gitu lah. Jangan tengok aja masa lalu itu buat pembelajaran. Oh, saya ini tak ubahnya seekor keledai gitu, ya kan? Nah, karena kebanyakan kan guru-guru PAUD, apalagi yang ada di non formal, itu memang tidak berbasic sebagaimana seorang guru, betul tidak? Siapa yang di antara teman-teman ini sejak kecil sudah mimpi jadi guru PAUD? Tiap hari nyanyinya cita-cita menjadi guru PAUD gitu. Ada yang begitu? Hah? Tidak? Yakin? Hah? Kan dulu belum ada PAUD ya. Tapi Susan ini